walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyayikhina fiddaraini amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-39. Beliau berkata, La tarfa'anna ila ghairihi hajah fahuwa muridhu alaik. Janganlah pernah mengadukan sesuatu hajah yang telah Allah berikan untukmu kepada selain Allah. فَكَيْفَ يَرْفَعُ غَيْرُهُ مَا كَانَ هُوَ لَهُ وَاضِعًا. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang telah Allah letakkan untuknya. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsi fa kaifa yastati'u an yakuna laha min ghairihi rafi'a. Siapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah ia akan dapat menyingkirkan bencana dari selainnya. Pada hikmah kali ini, Imam Ahmad Ibn Athaillah mengajak kepada kita agar senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam episode sebelumnya dijelaskan bahwasanya perkenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya adalah melalui dua hal. Yang pertama adalah at-ta'aruf al-jamali, yaitu perkenalan Allah dengan sifat-sifat indahnya seperti kenikmatan, seperti kesehatan, seperti kekayaan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah at-ta'aruf al-jalali, yaitu perkenalan Allah dengan sifatnya yang maha agung, yaitu bisa dalam bentuk bilahi atau musibah, ataukah sakit, atau kefakiran, atau yang lain. Pada hikmah kali ini, al-muallif Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kepada kita untuk senantiasa kembali kepadanya. Senantiasa apa yang menimpa kepada diri kita hendaknya kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengadukan kepada makhluknya. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan fahuwa muriduha alaik. Janganlah sampai kita mengadukan musibah yang menimpa kepada kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan musibah kita agar kita senantiasa mengenalnya, agar kita senantiasa kembali kepadanya. Wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Dan kita berikan cobaan bagi mereka dengan kebaikan atau keburukan agar senantiasa mereka kembali kepadaku. Karena sesungguhnya hamba itu adalah merupakan sesuatu yang lemah, merupakan sesuatu yang fakir, sesuatu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَكَيْفَ يَرْفَعُ غَيْرُهُ مَا كَانَ هُوَ لَهُ وَاضِعًا. Bagaimana orang lain bisa menyingkirkan atau bisa menghilangkan sesuatu yang telah Allah letakkan pada kita? Tidak mungkin.
Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ghalibun ala amri. Itu zat yang senantiasa melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Wala yus'alu amma yaf'al, dan Allah itu senantiasa tidak pernah ditanya mengapa melakukan hal ini. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'a. Kalau seseorang tersebut tidak bisa menyingkirkan apa yang telah Allah berikan kepadanya, bagaimana orang tersebut bisa menyingkirkan terhadap sesuatu yang telah Allah letakkan pada lainnya? Ini adalah tidak masuk akal. Kalau pada dirinya sendiri dia tidak bisa memberikan kemanfaatan, bagaimana dia memberikan kemanfaatan untuk orang lain? Faqidus syai la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, maka dia tidak bisa memberikan sesuatu. Dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki daya, maka bagaimana dia bisa memberikan kekuatan bagi orang lain? Karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita harus menjadi hambanya yang bersabar. Setelah kita memahami bahwasanya Allah adalah latifun bi'ibadih, dia itu zat yang pemurah terhadap hambanya, maka kita senantiasa ridho terhadap segala sesuatu yang menimpa kepada kita, meskipun dalam bentuk bencana, dalam bentuk musibah. Yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah keridhaan, dan yang ketiga adalah mahabbah, yaitu kita cinta terhadap segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, meskipun dalam bentuk sebuah musibah. Ini adalah merupakan derajat-derajat bagi orang yang beriman. Yang pertama adalah as-sabirun, yaitu orang yang senantiasa sabar terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibahnya. Kemudian yang kedua adalah merupakan ar-radun, yaitu orang yang senantiasa ridho terhadap segala sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah al-muhibbun, yaitu senantiasa cinta terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, maka dari itu marilah kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Karena sabar itu adalah bitasabur. As-sabru bitasabur. Yaitu apa? Berusaha untuk menjadi sabar. Kalau kita sudah menjadi orang yang sabar, kita latih hati kita, kita latih diri kita untuk menjadi orang yang ridho. Setelah diri kita menjadi orang yang senantiasa ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Karena kita tahu Allah itu adalah merupakan zat yang latifun bi'ibadih, merupakan al-karim, ar-rahim. Nah, maka dari itu kita senantiasa ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah kita menjadi orang yang ridho, kita naik derajat menjadi orang yang al-muhib, yaitu orang yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya, segala apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Karena sesungguhnya perlu kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, entah itu kebaikan atau musibah atau bilahi yang menimpa kepada kita atau orang yang di sekitar kita atau yang terjadi di seluruh alam ini, adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan terjadi.
dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terjadi. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha min ghairihi rafi'a. Marilah kita senantiasa belajar dari Sayyidina Ayyub alaihi salam. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya saya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Sayyiduna Ya'qub tatkala kehilangan anaknya Sayyiduna Yusuf selama 50 tahun. Beliau juga hanya mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Ya'qub adalah merupakan seorang nabi. Dan seorang nabi adalah merupakan a'lamul khalqi billah. Merupakan orang yang paling paham, orang yang paling mengetahui, orang yang paling arif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu senantiasa mengadukan segala sesuatu yang menimpa padanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita adalah merupakan ta'aruf, merupakan bentuk perkenalan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mengenal kepadanya, agar kita senantiasa lebih menyayangi Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang terjadi, di dalam apa yang kita lihat di muka bumi ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengenalnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.